Brazen Bull adalah sebuah alat eksekusi yang sadis dan kejam yang digunakan pada zaman kuno sebagai cara untuk menghukum orang yang dianggap bersalah atau musuh negara. Alat ini pertama kali diciptakan di Yunani kuno pada abad ke-6 SM oleh seorang tukang besi bernama Perillos atas permintaan seorang penguasa Tiran bernama Phalaris, yang memerintah kota Akragas di Sisilia. Brazen Bull terbuat dari perunggu dan memiliki bentuk seperti banteng. Korban yang dihukum akan dimasukkan ke dalam bul melalui pintu yang ada di bagian bawahnya. Setelah korban berada di dalam, alat ini akan dipanaskan dengan api di bawahnya. Ketika perunggu mulai panas, korban akan mengalami penderitaan yang mengerikan karena suhu di dalam bul terus meningkat. Selain itu, bul ini juga memiliki saluran yang dirancang sedemikian rupa sehingga suara teriakan korban akan terdistorsi menjadi suara yang mirip dengan dengungan banteng, sehingga